warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita BMU Bandung. Review testimoni langsung oleh customer untuk pengambilan unit 2016 yang dipesan oleh Mas Laksamana dari Gerobogan ya. Kita akan review unitnya dan kita akan berbincang sedikit sama customernya. Kebetulan beliaunya ngambil langsung dari Gerobogan ke Bandung untuk langsung test drive dari Bandung ke Gerobogan. Oke, kita akan lihat dan ikut unitnya. Ya, inilah unitnya ya, 2016 taksi Borobudur ya, taksi Borobudur Bandara Soekarno-Hatta yang dipesan oleh customer kita dari Gerobogan. Kita akan sedikit review paket 93 plus-plus. Apa itu plusnya nanti kita ulas dan lihat aja sendiri tentang penambahan di luar dari paket 93. Oke, dari belakang ya, kita make body kit Yaris Hacker atau Drift 68 lah sebutnya lah kebanyakan. Ini body kit Drift 68 udah dilengkapi dengan lampu ya, lampunya ini dari Innova. Terus pakai ductail. Ini ductailnya ductail yang standar. Kita satukan ya, bukan kita main sealer ya. Kita satukan di sini. Ini catnya juga merah candy ya. Cat merah candy, mungkin mohon maaf kalau silo-silo efek cahaya ini lagi panas ya. Terus grill belakang kita cat silver sesuai referensi gambar yang dikirim dari customer. Logo Vios TRD, kamera parkir ya. Nah, ini di sini kalau untuk body kit Drift 68 ada tempat knalpot. Customer tinggal masang sendiri knalpotnya ya. Ini sudah ada dua tempat knalpot yang kayak mobil-mobil sekarang. Untuk ke samping ya, ini pakai velg ring 17 lebar 78. Ini velg second, ban second bisa di shoot. Ini ban masih lumayan lah, ada 70%. Handle chrome ya, ini penambahan di luar dari paket 93. 300 perak handle chrome-nya. Terus kaca film ya. Kaca film body kit sampingnya pakai apa ini? Drift 68. Untuk spion sendiri udah elektrik sama rig track, bisa mengatur mirror kaca sama buka tutup sendiri. Untuk pelek depannya juga lebarnya yang 7, motif sama, jadi bedanya cuma beda belang sedikit lah, beda bibir. Ban 20545. Oke, untuk ke depan sendiri nih, Win, sini Win. Ini penambahan dari paket 93, lampu running ya. Ini kalau dinyalain biru, nanti kita akan cuplikannya ada. Ini kalau dinyalain biru, body kit pakai Drift 68 depannya ya. Drift 68 pakai fog lampnya yang Pro G. Kita tekan plat nomor ya. Terus grill depannya sama kayak grill belakang, kita cat silver. Tambahan untuk di ini silo sekali nih, pasti efek cahaya. Wiper kaca ya yang karet ya, yang lemes. Untuk ke dalam, dalamnya sendiri admin bisa masuk dari sana. Ke dalam sendiri ya, ini posisinya untuk di paket 93 itu udah ada sarung jok. Sarung jok saja ya, bisa request ya, kita bonusin di sini. Sarung setir juga. Lampu kolong tentunya sudah, cuma ini keadaannya siang jadi agak silau. Double din udah kepasang DHD, ini yang udah mirror link sama Bluetooth, USB, radio, bonus parfum ya, dan bonus salon ya. Untuk ke belakang ya, untuk ke belakang sama nih ya. Ini ke belakang juga udah dibungkus joknya, jok 93 itu hanya jok, tapi bisa request motif. Untuk power window-nya sendiri tuh, power window juga sudah ya, power window alarm central lock nih ya, power window alarm central lock, spion juga udah lipat. Lampu sennya juga nyala ya. Lampu kaca sendiri tuh.
itu yang belakang juga nyala tuh ya. Semuanya fungsi ya, empat pintunya tuh. Bonus parfum dari BM Group Bandung. Untuk ini kilometernya bisa di-shoot, ini 120 ongoing, ribu ya. Ini ribu ya. Nah, untuk ke belakang sendiri, ini udah dilengkapi dengan power subwoofer. Ini untuk subwoofernya, kalau powernya di bawah jok. Sengaja kita nggak bunyikan, takut copyright ya Min ya? Copyright artinya juga masih pada utuh tuh ya. Ini sealer asli dari pabrikan. Lampu juga depan belakang udah kita cuci. Customer tinggal nerusin perawatan lah. Ini toolkitnya ya, dongkrak, kunci roda, sama tuas pemutaran dongkrak. Semuanya ada. Saya rasa untuk unit udah seperti itu, customer juga udah nyoba. Kalau unit mah nggak akan jauh dari yang biasa kita bikin, cuma untuk warna dan lain-lain yaitu sesuai dari requestan konsumen. Kita yang sajikan, kita yang tampilkan itu sesuai dari selera konsumen. Kita hanya di sini seller berusaha mengikuti dari kemauan atau permintaan customer. Mungkin sedikit kita akan berbincang dan testimoni langsung ke Mas Laksamana. Kebetulan ada di sini nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, ini jauh-jauh dari Gerobogan. Kemarin sore berangkat ya Mas ya? Iya, kemarin sore. Mas Laksmono sendiri yang punya Laksmana ya? Laksmana. Laksmana dari Gerobogan. Ini yang punya 2016 merah Kendo. Iya. Kendi apa Kendo Mas? Kendi aja. Kendi lah ya. Gimana Mas ngambil di BM Group Bandung, panjenengan jauh-jauh dari Gerobogan, udah kesini, udah nyoba unitnya, apa yang sampean rasakan, pesan-kesan, dan saran buat kita BM Group Bandung, buat rekan-rekan semua lah, semua tentunya. Gimana Mas? Kalau menurut saya ya, mobil kan ini sesuai dengan ekspektasi saya lah. Sesuai ya? Sesuai. Kaki-kaki juga masih pada normal dan masih empuk. Udah ngetes tadi ya Mas ya? Tadi saya sudah ngetes sendiri. Udah ngetes sendiri, mau dari akselerasi, yeah. Kaki-kaki, engine, yeah. AC. AC masih dingin. Audio. Audionya mantap. Padahal paket murmer ya? Iya. Yeah. Itu paket di luar dari 93 juteng. Ini paketnya 93. Di Gen 3 itu ada 85, 93, 100. Customer bebas mau pilih paket yang mana? Di luar dari surat pencabutan berkas Mas Lakmono bentar lagi juga selesai. Ini kebetulan kita pakai yang kilat. Mungkin kalau udah beres nanti kita tinggal kirim pakai JNE ke Gerobogan. Siap. Oke, Mas ya, saran buat kawan-kawan gimana Mas kalau yang beli di sini Mas? Mas kan yang datang nih langsung nih ke tempat kita nih. Sarannya buat BM Group Bandung jaga kualitas biar kalau kepercayaan kan customer tetap terjaga. Amin. Mudah-mudahan mobilnya awet nih Mas. Amin. Kalaupun ada spare part yang di daerah nggak ada, kita komunikasi, nanti di sini kita carikan. Komunikasi siapa tetap ya, harus tetap itu mah silaturahmi. Nanti masalah surat kan nanti tetap, walaupun di sana agak bingung kita pandu. Nanti okay. Sampean pakai biro juga di sana, takutnya bironya bingung rubah warna atau apa, tetap kita pandu. Di sini dasar semua surat untuk rubah warna dan balik nama itu long komplit lah intinya. Tinggal panjenengan registrasi di Gerobogan. Platnya apa Mas Gerobogan? G. Oh Kak, bukannya Kak Kudus lah, Kak Karisidenan Pati. Oh, jadi Kudus, Pati, Gerobogan itu semuanya Kak. Oh, siap-siap. Terima kasih, itu testimoni sendiri ya dari konsumen. Kita nggak ada edit-editan, nggak ada rekayasa. Kalau masnya merasa unitnya jelek, tinggal langsung sampein aja ke customer. Masnya juga via online belinya ya Mas ya? Via online. Via online, via YouTube ya? YouTube, saya lihatnya di channel via YouTube. Dan kesini kita pun langsung tampilkan, dan di sini pun banyak unit-unit yang lagi kita kerjakan punya customer. 1, 2, 3. Kebetulan Mas Laksmono berkesempatan untuk silaturahmi. Kemarin sih saya udah nawarin dikirim, yeah. Tapi alhamdulillah lebih seneng kalau saya silaturahmi. Jadi real tahu tempat kita di sini, istilahnya nyata tempat dari BM Group Bandung. Makasih ya Mas Laksmono ya, yeah. Mudah-mudahan berkah. Yeah. Salam buat keluarga di jalan, jangan ngebut-ngebus. Siap. Gawat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.